Fakta menarik, Madam Herta. Pertama, sudah berusia ratusan tahun. Jika kalian memperhatikan percakapan Kafka dan Silver Wolf di awal permainan, kalian akan mengetahui bahwa Herta ternyata sudah sangat tua. Cara dia bisa berumur panjang masih belum diketahui dan menjadi misteri. Kedua, malas untuk mengingat nama orang lain. Sebagai seorang jenius, Herta merasa otaknya terlalu berharga untuk diisi memori tentang nama seseorang. Bahkan dia malas untuk mengingat nama Himeko yang jadi rekan bisnisnya. Tiga, merupakan emanator dari Aeon Path Erudition, yaitu Knows. Emanator sendiri adalah sosok yang diberikan kekuatan Path secara langsung oleh sang Aeon, sehingga kekuatannya akan melebihi manusia biasa. Mungkin akan ada Herta versi 5 star yang jauh lebih kuat dari versi bonekanya sekarang. Dan begitulah